Halo teman-teman, welcome back with me, Iken. So, di video kali ini kita akan kembali membacakan sebuah cerita story horror, teman-teman. Cerita story horror kali ini itu berjudul tentang teror hantu kucing. Oh my love. Dan kita langsung banyak omong, kita langsung mulai aja ke cerita story horornya. Oke, apakah cerita story kali itu dapat membuat kita merinding atau malah garing? I don't know. So, kita langsung banyak omong, kita langsung mulai aja. 1, 2, 3, let's go. Oke teman-teman, di sini kita ngechat ke si Yuna ya, katanya Yuna. Oke, kita ngechat pada pukul 9 malam, teman-teman. Iya Arin. Oh, nama kita Arin, teman-teman. Besok sibuk gak? Emang kenapa? Aku mau main lagi ke rumah kamu. Hehehe, kata si Arin, teman-teman. Oh ya, main aja ke sini, kata Yuna. Aku gak kemana-mana kok. Oke teman-teman, siap deh, hehehe. Aku pengen mainan sama kucing kamu. Sumpah gemes banget sama kucing kamu. Aktif banget kucingnya. Aku suka, kata Arin. Jadi Arin ini mau main ke rumah Yuna karena mau mainan sama kucingnya si Yuna gitu kan. Arin, kucing aku udah gak ada. Ah, udah gak ada? Maksudnya gimana? Udah gak ada tuh udah meninggal apa gimana nih? Tadi maghrib dibuang sama ayah aku. Oh my love. Loh, kenapa dibuang? Udah dibuang dong kucingnya, teman-teman. Arin, kamu tahu sendiri kan? Oke. Kucing aku tuh pecicilan banget. Nih, lihat. Oh my love. Ini sofanya, teman-teman. Itu dicakar kucing kamu. Biasalah, kucing kan emang suka nyakar-nyakarin gitu kan. Tapi ini kayaknya parah banget deh. Sampai-sampai sobek kayak gitu, teman-teman. Iya, kata Yuna. Kucing aku suka nyakar-nyakarin sofa, kasur, jok motor. Nah, jok motor nih yang paling sering. Kata si Arin, teman-teman. Terus yang terbaru, kucingku ngerusakin TV. Oh my love. TV-nya langsung rusak, kenapa tuh? Kok bisa? Diapain nih sama kucingnya si Yuna, teman-teman? Kucingku ngejar-ngejar cicak kayaknya. Oh, ngejar-ngejar cicak malah nyenggol TV dan TV-nya jatuh. Iya aku paham. Mungkin ayah kamu kayak kesel juga ya, karena beli perabotan kayak gitu gak murah katanya. Iya sih, karena ayahnya kan yang nyari duit gitu kan buat beli perabotan kayak gini. Malah dirusak sama kucing, makanya ayahnya ngebuang kucingnya si Yuna, teman-teman. Nah, itu kamu paham. Tapi dibuangnya kemana? Ke pasar, kata Yuna. Iya, bagus deh. Di pasar kan banyak orang. Kucing kamu gak akan kesusahan nyari makan. Oke. Di pasar juga mungkin banyak sisa-sisa makanan, teman-teman, yang bisa dimakan sama si kucingnya Yuna. Kok kayak gak asing ya? Apanya? Aku dengar suara kucing. Tapi suaranya kayak gak asing. Oke, kayak suara kucing aku. Balik lagi kah? Hah, balik mungkin kucing kamu, kata si Arin, teman-teman. Ah, gak mungkin, kata Yuna. Kok gak mungkin? Kucing tuh emang biasanya suka balik lagi kalau dibuang, teman-teman. Makanya kalau dibuang tuh yang agak jauhan gitu kan. Gak mungkin aja, kata Yuna. Tunggu, kok suaranya jadi kayak gini? Kayak gimana? Oke. Kok yang kedua kayak gitu suaranya? Loh, itu suara kucing? Kok serem gitu? Kata si Arin, teman-teman. Kayak bukan suara kucing. Oke. Ya ampun, Rin. Ada apa, Yuna? Ada sesuatu di jendela aku. Oh my love, apaan tuh? Astaga Yuna, apa itu? Pocong? Ah, jangan gitu, kata Yuna. Oh my love. Oke, tapi suara kucingnya berasal dari sosok itu loh. Masa pocong suaranya kayak kucing? Jangan-jangan pocong kucing, bisa jadi. Udah, cepet lari dari situ. Nyalain lampunya juga, kata si Arin, teman-teman. Lampunya dimatiin sih.
Oke, kita lihat. Iya, aku mau ke ruang tamu, kata Yuna. Serem banget, Yun. Bangunin aja orang tua kamu. Takutnya terjadi apa-apa, kata si Arin, teman-teman. Oke. Enggak ah, kata Yuna. Oh, Yuna gak mau ngebangunin orang tuanya. Setakut apapun aku gak mau ganggu orang tua aku. Mereka kecapean habis kerja. Terus gimana dong? Kamu berani? Oke. Aku gak tahu, kata Yuna. Astaga, Rin. Di depan aku ada apa? Oh my love. Beneran pocong kucing dong. Matanya, wajahnya merah, matanya hitam dan kayak pakai kain gitu. Ya ampun Yuna, itu apaan? Arin, tanganku gemeter, kata Yuna. Oh my love, tangannya gemeter, teman-teman. Itu kucing. Oh, itu kucingnya Yuna, teman-teman. Hah, kenapa kucing kamu pakai kain gitu? Jangan-jangan itu arwah kucing kamu. Kucing kamu meninggal, Yun. Perasaan dibuangnya baru tadi maghrib loh, kata si Yuna. Masa meninggal, teman-teman? Ya mana aku tahu lah, kan kucingku udah dibuang, kata Yuna. Tolong Rin, aku takut. Oh, di teror hantu kucing, teman-teman. Hantu kucing itu natap aku terus. Aku harus gimana, kata Yuna. Aneh, kenapa kamu malah diteror sama kucing kamu? Kan yang buang kucing kamu ayah kamu kan? Harusnya sih yang diteror ayah kamu, Yun. Oh sih, karena yang buang itu kan ayahnya si Yuna ya, bukan Yuna. Tapi kenapa yang diterornya itu si Yuna? Ah, aku nggak tahu, kata Yuna. Tolong Rin. Hah? Oke. Kucing aku terus natap aku. Terus ditatap sama kucingnya, teman-teman. Larilah ke kamar orang tua kamu. Gak bisa. Aku dicegat di pintu. Oh my love. Oh. Kayak makin gede ya. Astaga. Kenapa hantu kucingnya makin besar? Oke. Jadi semakin membesar, teman-teman. Rin, kata Yuna. Aku harus gimana? Badanku gemeteran semua. Aku bingung harus gimana, kata si Arin, teman-teman. Apa tujuan kucing kamu neror kamu? Pasti ada tujuannya gitu kan. Gak mungkin ya gabut doang, gak mungkin kan neror Arin sebenarnya. Oke. Aku gak sengaja bunuh kucing. Wah, parah nih. Hah, kata si Arin. Oke, teman-teman. Kita lihat. Iya, aku gak sengaja, kata Yuna. Waktu kucing aku ngerusakin TV. Oke. Aku lempar kucing aku pakai gelas dan kena kepala. Waduh. Wah, parah banget si Yuna, teman-teman. Dilempar gelas ya kucingnya, teman-teman. Ternyata meninggal kucing aku. Sampai meninggal. Akhirnya aku buang kucing aku ke sungai deket hutan. Yuna, kok kamu jahat banget sih? Kenapa kamu tega lempar kucing pakai gelas, kata si Arin, teman-teman. Arin marah dong karena dia itu pecinta kucing, teman-teman. Aku kesel, kata Yuna. Semua barang dirusak sama kucing itu. Ya udah, jangan pelihara kucing. Bukannya dikubur malah dibuang. Nah, ini kesalahannya itu bukannya dikubur malah dibuang ke tempat yang bisa dibilang apa ya? Sungai deket hutan itu kan sepi banget, teman-teman. Kamu punya otak gak sih? Waduh, di sini marah banget si Arin, teman-teman. Ya ampun, kamu kasar banget. Aku tahu aku salah, kata Yuna. Oke, teman-teman. Terus aku harus gimana ini supaya kucingku gak neror aku? Kamu bilang ke kucing kamu, sekarang kamu bakal ambil jasad kucing itu dan menguburkannya dengan layak. Oke. Disuruh dikubur ya, kata si Arin. Hah, besok aja deh, kata Yuna. Soalnya aku agak jauh buangnya. Sekarang, cepetan. Minta antar ke ayah kamu. Bisa-bisanya kamu malah bilang ayah kamu yang buang, padahal kamu sendiri yang buang kucing itu. Malah nyalahin ayahnya si Yuna ini, teman-teman. Pinter banget ngebohong ya. Iya, maaf aku salah, kata si Yuna. Ayahnya gak tahu apa-apa malah dibilang yang buang kucingnya gitu. Ya udah, aku bilang apa yang kamu suruh ke kucing aku. Iya, cepet bilang, kata si Arin, teman-teman. Rin, oke. Setelah aku bilang gitu,
Arwah kucingku langsung hilang. Ya udah cepet ambil jasadnya dan kuburin yang bener, kata si Arin. Teman-teman, oh my love, kita lihat. Iya Rin, aku bangunin ayahku dulu, kata Yuna. Oh, setelah itu Yuna mengambil kembali jasad kucingnya yang ia buang dan menguburkannya di halaman belakang rumahnya. Setelah itu Yuna pun tidak lagi diteror lagi oleh kucingnya. Oh my love. Dan teman-teman, jadi buat kalian nih ya yang pengen melihara kucing, pikirin dulu baik-baik gitu kan. Jangan sampai kayak si Yuna ini, kucingnya terlalu aktif dan ngerusak barang di rumah, kalian emosi dan malah ngelukain kucing itu gitu kan. Kalau nggak sanggup ya jangan melihara kucing teman-teman. Namanya kucing hewan gitu kan, mereka ya gak punya pemikiran seperti kita manusia gitu. Jadi ya kita nggak bisa menyalahkan kucing. Dan kalau kalian punya kucing terus kucing kalian meninggal, tolong kuburkan dengan baik gitu kan, dikubur. Jangan dibuang ke sungai atau ke hutan gitu kan, ngapain? Coba kasihan kucingnya teman-teman. Oh my love. And so mungkin itulah untuk cerita story horror kali ini. Thank you for watching this video. Mohon maaf bila ada perbuatan atau perkataan yang tidak enak, yang sengaja maupun tidak disengaja, oke? Saya Iken and see you next time.